Assalamualaikum penonton H-Live. Apa khabar? Anda bersama saya Syama Aina sekali lagi pada tengah hari ini dan tentunya saya akan membawakan anda berita hiburan yang terkini. Okey, to start off, kita ada berita tentang Hanif dan Ray dari Radio Era FM. Dengannya mereka akan mendaki Gunung Kinabalu pada Sabtu ini. Agak-agaknya untuk apa? Jom kita bersama Hanif dan Ray. Percaya atau tidak, mereka berdua ini akan mendaki Gunung Kinabalu pada hari Sabtu ni tau. Oh, tak eh? Okey, macam mana persiapan Hanif dengan Ray untuk mendaki Gunung Kinabalu pada hari Sabtu ni? Fizikalnya, saya ada cubalah naik turun tangga Pangsepuri saya 18 tingkat. Tiga kali saya buat naik turun. Mentally pula, saya perasan bila naik tangga 18 tingkat tu, first saya buat kan kita boleh nampak floor berapa kan. Saya tengok benda tu. Itu akan memang downkan kita, demotivate. So, bau-bau ni baru saya perasan kalau tengok bawah, naik je dia laju. Jadi, saya akan buat benda tu di Gunung Kinabalu kan. Kalau Ray pula macam mana persiapan tu? Memang setiap minggu memang main badminton. Bila dah main badminton tu, saya tak langsung berat badan tu turun tak? Okay, setiap kali main badminton, turun 2 kilo. Bila balik, lepas tu top up lagi 4 kilo lah. Mungkin orang tertanya, kenapa korang kena mendaki Gunung Kinabalu? Adakah ia memang satu aktiviti yang suka-suka bersama dengan Ira ke atau macam mana? Ini bukan suka-suka kan. Cuma ini adalah kelebihan Ira. Kita suka melakukan benda-benda yang orang lain tak berani nak buat dan tak akan buat. Yang ini juga adalah satu rekod Malaysia yang baru dalam Malaysia Book Records untuk kudara selama 14 jam di Gunung Kinabalu lah. Kami juga akan lakukan semua ini untuk Mountain Day. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang Mountain Day itu macam mana? Kita akan tiba di Kota Kinabalu hari Selasa dan terus menuju ke perkarangan lah Gunung Kinabalu tu yang mengambil masa dalam 2-3 jam. Dan esokkan paginya, 8 pagi, kita akan terus daki ke Labarata. Labarata tu adalah satu checkpoint sebelum kita boleh pergi ke puncak. Dekat checkpoint Labarata tu pun sebenarnya dah susah nak sampai. So kami akan kudara dari sana bermula jam 6 pagi keesokannya. So daripada 8 pagi, kemungkinan besar akan makan 5 jam mungkin naik. Sampai sana tidur satu malam, esok pukul 6 pagi kita live terus. Seperti biasa juara 6 hingga 10. 10 onwards akan diambil alih oleh era Sabah dan juga era Sarawak. Sebab diorang pun join sekali. Kalau bahagian kesihatan, sebab ramai naik ni. Ada 2 doktor yang telah disahkan akan follow kami. Banyak-banyak rekod ni aku rasa ni rekod paling susah lah untuk diri aku sendiri lah. Sebab nak panjat Gunung Kinabalu, nak panjat tangga sini tingkat 2 pun belum tentu lagi boleh lepas. Ini kan pula nak mendaki Gunung Kinabalu yang nun jauh di sana. Bila nak kuatkan dia, aku akan sampai. Tak boleh sampai perkataan tu. Apa yang aku nak buat setiap aku adalah enjoy the journey. Tu je.